Justru semuanya kembali Pusaka Maya cuy ya. Dan hari ini kita akan mereview event Into the Safra Safra Patah Jinan ya. Jadi di Lokapala itu ternyata sekarang ada event kita bisa nonton konser Metaverse teman-teman. Oh gila kan ya. Dan ada yang tanya, bang bagaimana cara masuknya? Nah ini kan ada jam-jam kan, ada jadwal. Nah kalian stay aja 5 menit sebelum mulai guys, maka nanti akan ada tombol hijau ya, hijau yang ada di sini. Pergi ke lobby seperti ini guys ya. Jadi nanti kita bisa menunggu pertunjukannya guys ya. Jadi gak usah cincong-cong karena kita kalau kelewatan sedikit aja nggak bisa masuk ya guys ya. Langsung aja kita antri ya guys ya. Wah, gawaimu mungkin tidak kompatibel untuk mengikuti konser. Jika dilanjutkan kamu mungkin tidak bisa mendapatkan pengalaman yang optimal. Wah, habis saya iPhone nggak bisa gimana ini ya? Wah, error ini apa ya? Oke, kita setelah itu kita milih satu hero guys ya. Saya pengen ini aja yang Nera yang apa itu yang sopan ya guys ya. Kita harus pakai hero yang sopan ya guys ya. Jangan pakai Ertel ya. Itu nggak sopan ya guys ya. Terlalu apa vulgar ya. Oke guys, kita tunggu. Wah ini loadingnya bagus ya guys ya. Nah ini guys ya, eventnya adalah kita nanti bisa nonton yang namanya konser metaverse ya, di metaverse, dunia metaverse ya, dunia Minecraft ya guys ya, yang hadir di Lokapala ya guys, seperti ini. Jadi nah seperti ini guys ya. Wow, gila guys ya. Lokapala jadi game kan guys ini. Jadi wibu ini guys ya, kalian bisa melihat ini guys ya. Wow, kayak lamanya Nera guys ya. Nera coy. Tapi Neranya di sini kurang HD sih ya. Oh, ini ada orang guys ya. Halo. Halo Bang Bunda. Halo nonton konser. Nah, di sini kalian bisa nonton konser sama teman-teman kalian, teman-teman ya. Kalian bisa nonton konser sama teman-teman. Di sini ada apa namanya? Ini untuk goyang-goyang ya. Ini goyang apa ini? Goyang ngo-o tenan ini guys ya. Ngo-o tenan ya guys ya. Wes ada metaverse di Lokapala ngo-o tenan guys ya. Oke, dan ini ada 3 emote dan ini kalian bisa merubah seperti ini guys. Apa itu namanya? Pakai kamera seperti ini. Nah, kalian bisa memfokuskan pakai tombol-tombol ini, pokoknya kalian coba sendiri ya guys ya. Ini kita coba, kita konser dimulai dalam 3 detik. Oke, siap. Dalam 3 menit guys ya. Jadi kita harus sabar menunggunya teman-teman ya. Sambil menunggu kita akan coba lari-lari di sini guys ya. Ini kalian bisa lari-lari di sini guys ya, seperti apa itu game apa itu RPG ya. MMORPG ya guys ya. Dan ini Nera, penampakan Neranya seperti ini. Ini membawa apa guys ya? Membawa lope-lope 2 guys ya. Oke, mantap, jaya-jaya e-sport ya. Tapi kenapa hero yang bisa dipick hanya 3 teman-teman ya? Andaikan yang bisa dipick semuanya guys ya. Pada bikin konten ya. Oh, iya dong. Iya dong coy. Oke. Pada bikin konten ini guys ya. Dan ini eventnya kalian jangan sampai keluar waktu menunggu di lobby seperti ini ya guys ya. Jangan sampai guys ya. Karena kalian nanti keluar nanti bisa ngebug, bisa nggak bisa nganu guys ya, nggak bisa masuk lagi guys ya. Oke, dan di sini teman-teman kita yang lainnya itu enggak ketara guys ya. Jadi kita hanya sendirian di sini, tapi enggak apa-apa. Loh, mana ini? Ini. Kita akan melihat konser metaverse guys ya. Nanti yang konser itu saya guys ya. Oke. Nanti yang konser saya. Jadi dilihat ya guys ya. Nanti saya ikut di sana kok, kolaborasi nanti. Saya jadi tukang angklungnya nanti guys ya. Oke, kita tunggu ya guys ya, sambil kita nyoteh-nyoteh guys ya. Ini deh konser ya guys. Kita lihat pakai ini ya, pakai apa itu? Oke. Wus. Untuk sapi ki. Oh ini video klip nanti copyright kamu enggak ya? Waduh, ini kita kontenin nanti copyright. Wus, mantap sih. Wah, ini gimana nih? Oh, ini guys ada gamenya guys. Kita harus. Wus, gini guys. Gini. Wah, ini mengingatkanku kepada nganu ini guys ya. Wah, ini mengingatkan kepada Guitar Hero guys ya. Wah, ada saya dulu top gue bagi Guitar Hero guys. Oke. Jadi kita harus mengempas-ngempaskan. Gila men. Wah. Guys, ini mau nge-juji. Iga. Oke. Wes, itu dia guys. Ini guys ya. Metaverse beneran. Kita bisa. Bisa gini-gini guys. Gila men, kita bisa. Kita bisa lari-lari. Waduh, kita bisa kayak gini guys ya. Gila men. Woi, sini adalah
kita, wah seperti ini dan dunia metaverse ya guys ya. Oh ini bisa, wah pak giroscope ya guys ya. Wah, wah pakai giro ini, wah luka pala udah kayak PUBG Mobile nih ya. Oke kayak pak giro ya guys ya. Wah, oke. Wih nih, gila men. Ini si siapa ini? Oh ini si pilot nih ya namanya Viana sama si Jinan ya guys ya. Oke, pegangan tangan guys ya mereka guys ya. Apakah seperti itu aja konsernya? Weh, ada lagi guys. Wos. Oke. Oh jadi manekin, oke. Manekin, judul lagunya manekin ya guys ya. Oke. Ini mana ini gitar hero-nya nggak keluar lagi guys ya. Gitar hero-nya nggak keluar lagi ya guys ya. Widih, udah selesai kah ya? Udah selesai kah? Oke. Wih sini guys, forgive. Oke, kombonya satu, full combo. Waduh, kombonya cuma satu guys ya. Otomatis kembali ke menu utama. Oke. Wah, seru ya, seru. Nah, ini saya perjelaskan ya, perjelas lagi ya. Nah, ini guys. Jadi ini kan ada hari-hari kan ya, ini guys ya. Oke, saya kembali saja. Oke. Nah, teman-teman, jadi itu tadi ya, apa itu updatean terbaru dari Into the Sfera Pata Jinan featuring Forgive and Mannequin. Oke, jadi mungkin ada dua lagu yaitu Forgive dan Mannequin ya teman-teman ya, yang akan dibawakan oleh si Jinan. Nah, ini eventnya itu kalian kalau nonton nanti kan main gitu kan guys. Kalian nonton nanti bisa main kayak di Guitar Hero tadi seperti itu. Kemudian nanti kalau kalian dapat combo kan bisa di sini ada misinya kan. Nah, kalian bisa menukarkan itu dengan apa itu namanya? Dengan item kalau nggak salah, dengan item di sini mungkin ya. Dan ini eventnya sampai tanggal 9 Oktober 2022 teman-teman ya.
dan jamnya sama, namanya jam 7 pagi, jam 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengikuti konsernya di jam-jam ini teman-teman ya. Ini misalkan hari ini kan masih ada jam 21. Nah, nanti kalau kalian ingin masuk ke lobinya, itu kalian harus masuk 5 menit sebelum mulai ya guys, sebelum jadwal konsernya ya. Kalau jadwal konsernya tanggal jam 21 pukul 21.00, maka kalian harus stay di sini, pergi ke lobi ini yang merah ini teman-teman ya. Itu jam 8 lebih 55 menit gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi 5 menit sebelum mulai kalian harus sudah stay. Kalau nggak gitu kalian nggak bisa masuk teman-teman ya. Saya tadi sudah coba nggak bisa teman-teman ya. Oke. Oke guys, jadi itu guys ya. Wah, keren banget Metaverse Concert ya. Oh gila guys ya. Mungkin nggak terpikirkan ya teman-teman ya. Oke, keren ya. Waduh, waduh. Nanti aja nanti apa itu ada lagi konser, bukan hanya Jinan guys ya. Ada lagi, ada wow, One Ok Rock. Liban Ok Rock sama Luka Pala. Oke, gila men ya. Wah, GG nanti guys ya. Oke guys, thank you teman-teman semuanya udah nonton. Jadi itulah updatean terbaru dari Luka Pala. Silakan dinikmati. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bermain game cukupnya, jangan lupa untuk beribadah, belajar dan berbakti pada kedua orang tua ya. Salam mustaka. Bye bye. Terima kasih. Wih, keren guys ya. Game Indonesia ini buatan teman-teman saya ini guys ya. Wah, buatan teman-teman saya gimana ini. Waduh, waduh, waduh. Bangga gue guys ya, Indonesia punya game kayak gini ya guys ya.